Baobab atau pohon dengan nama ilmiah Adansonia ini memiliki penampilan yang mencolok. Pohon botol yang endemik tumbuh di daratan Afrika ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak bisa ditemukan dari tumbuhan lainnya. Karena hal tersebut, pohon ini pun dijuluki dengan nama pohon kehidupan ataupun pohon ajaib. Berikut beberapa keistimewaan pohon khas Afrika ini. Pohon baobab memiliki batang yang berukuran paling besar dibandingkan semua pohon di dunia. Batang pohon dapat mencapai diameter 15 meter dengan keliling 47 meter atau jika digambarkan berukuran 27 rentangan tangan orang dewasa. Pohon baobab dewasa bisa mencapai ketinggian 30 meter dan mulai mekar pada usia 20 tahun. Pohon unik ini juga menghasilkan buah yang berukuran besar setelah tunas bunganya muncul. Buahnya terlihat seperti kelapa hijau besar dan mengandung biji, daun, buah, dan bunga. Bunganya dipercaya memiliki nutrisi tinggi, sehingga kerap dikonsumsi oleh warga sekitar. Pohon baobab dapat tumbuh hingga ribuan tahun. Baobab tertua yang pernah dicatat adalah Sunland Baobab yang diperkirakan berusia sekitar 6.000 tahun. Baobab ini dijuluki sebagai monster di semak Afrika. Ketika baobab berumur 1.000 tahun, biasanya batang pohon ini akan membentuk lubang seperti gua-gua. Baobab semakin populer di dunia saat seseorang memanfaatkan pohon raksasa ini sebagai sebuah bar yang diberi nama Tribar. Pohon ini diubah menjadi ruang indoor dengan 13 langit-langit yang dapat menampung hingga 15 orang. Kata baobab berasal dari bahasa Arab yaitu buhijab, yang artinya bapak berbiji banyak. Saat baobab berumur semakin tua, batangnya menjadi semakin luas dan mengering membentuk lubang-lubang. Lubang pohon inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup, mulai dari manusia yang menjadikan pohon ini tempat tinggal, hingga hewan-hewan seperti burung ataupun kelelawar yang bermukim dan berkembang biak di pohon ini. Sementara buahnya juga menjadi sumber kehidupan untuk dikonsumsi, baik bagi manusia maupun hewan primata yang hidup di sekitaran pohon ini. Mampu menopang ekosistem kehidupan, maka dari itulah pohon ini dijuluki sebagai pohon kehidupan. Selain tempat tinggal hewan, lubang pada batang pohon baobab dewasa juga berfungsi menampung air. Bahkan kemampuan baobab dalam menyimpan cadangan air bisa mencapai 120.000 liter. Air yang terkandung dalam batang ini berfungsi untuk bertahan hidup di tengah kondisi alam yang kering. Selain batang, buah baobab juga mengandung banyak air yang sering dikonsumsi sebagai minuman segar layaknya kelapa oleh warga lokal. Itulah beberapa fakta menarik mengenai pohon purba raksasa yang kini populasinya semakin berkurang.